masukkan pembangunan untuk peniaga-peniaga. Kalau dia berakal, kalau dia ada jati diri bangsa Melayu, tapi dia tak ada jati diri bangsa Melayu sebab agenda Bumi Putera dia tak nak teruskan sampai sekarang. Okay. Saya nak cerita dekat saudara dan saudari kita, jangan berganjak walaupun seinci daripada komplek negara tadi. Walaupun dalam apa cara sekalipun, kita jangan berganjak. Sebab UDA dah melanggar social contract. UDA dah melanggar agenda pembudayaan sebagaimana yang dilaungkan oleh Datuk Najib Tun Razak. Ya, seperti mana yang telah dilaungkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bercakap tentang agenda Bumi Putera. Agenda Bumi Putera. Agenda Bumi Putera. Tapi agenda Bumi Putera di komplek negara utama ini tak dapat diteruskan. Bodoh punya jawapan. UMNO punya orang. Saya pun UMNO. Kita malu. Kita malu tuan-tuan. Tuan-tuan, saya cakap terus terang, jangan takut. Kita jangan takut. Okey, peniaga-peniaga jangan takut berada di belakang saya. Sebab Datuk Nong Cik tak boleh bawa isu ini untuk kebaikan kita. Sebab Datuk Nong Cik ada kuasa, tapi dia tak berani guna kuasa dia untuk membatalkan DO yang dikeluarkan oleh pihak UDA kepada DPKL. Itu saya nak Nong Cik buat. Nong Cik ada kuasa. Kalau saya macam dia, saya boleh buat. Sebab saya nakkan orang Melayu survive di Kuala Lumpur. Sebab saya ada jati diri orang Melayu. Dia tidak ada. Dia hanya menjaga kepentingan bangsa-bangsa yang tertentu saja. Dia dah lemak, dia dah masak dah, dia dah suka dah, dia dah hebat, dapat duit banyak. Okey, kita apa dapat? Kita bukan dah harapkan kontrak berjuta-juta. Tak ada, kita tak ada harap kontrak berjuta-juta. Kita pagi kita keluar, petang kita balik, cukup bulan dapat duit, kita balik rumah, dapat keluar dengan anak bini, dapat pergi makan, dapat pergi minum. Alhamdulillah, syukur. Okey, saya boleh tanya dengan semua peniaga, ada yang dapat kontrak berjuta-juta? Tak ada. Semuanya bekerja sungguh-sungguh untuk dapatkan rezeki yang halal. Dapat kontrak pun cara yang betul. Tak ada ikut rasuah ke apa, tak ada. Ini semua peniaga yang hebat. Ini terbukti peniaga jati Melayu yang ada kat komplek negara utama perlu diteruskan. Itu sebab kerajaan jangan cerita pasal dengan saya pasal teraju. Bila Datuk Ismail Sabri datang bercerita pasal teraju, kita bukan budak bodoh. Kita bukan bodoh-bodoh. Teraju ni hanya untuk mengawal syarikat-syarikat yang besar, syarikat korporat, mereka yang ada kepentingan, syarikat-syarikat yang hebat. Jangan bercerita tentang kompleks dalam teraju. Tak payah, saya akan bawakan perkara ini ke teraju, Cik Faizan. No problem, okay? Kita akan bincang di sana, okay? Bila kita dah bincang di sana, kita akan fikirkan untuk jangka panjang bangsa Melayu. Kepala otak. Kita tak nak orang main-mainkan dengan peniaga Melayu kat komplek niaga utama ni. Sebab peniaga Melayu Bumi Putera dah tak ada lagi tempat di Kuala Lumpur. Tak ada. Plaza Warisan ada? Tak ada. BBCC ada? Tak ada dah. Dah tak ada. Asal di Lembah Pantai. Satu peniaga kita berniaga dekat Lembah Pantai. Okey? Selepas tu disuruh datang ke komplek niaga utama sebab nak buat pembangunan. Dan naik 4 tingkat. Dia tawarkan balik, dia suruh beli 3 juta. Menolong ke tu? Itu bukan menolong. Kalau dia satu Melayu yang ada hormat, dia kalau nak tengok peniaga Melayu yang berjaya, apa salah dia cakap kalau Cik Ridwan tak mampu untuk menyewa 4 tingkat, ambillah satu tingkat sahaja. Harga 3 juta, kalau beli satu tingkat, saya bagi 300 ribu, saya bagi diskaun 10% sebab Cik Ridwan asal peniaga di Lembah Pantai dan memang bangunan ini sebelum dirobohkan, Cik Ridwan kena keluar dengan secara sukarela. Dia tak tawarkan macam tu, tapi dia boleh buat kalau dia nak, tapi dia tak buat. Ini UDA. Okey, kita jangan bagi peluang pada UDA sebab UDA dah banyak melanggar social contract pasal dia dah jual banyak tanah-tanah di seluruh Malaysia. Dia jual, kerja dia menjual saja. Kalau Lim Gotong bawa duit RM2 datang ke Malaysia, dia boleh kaya raya, dia boleh jutawan. UDA dibekalkan dengan land bank yang berjuta-juta ekar. Okey, modal pun tak ada, modal tanah percuma, tak boleh berniaga, bercerita pada saya pasal rugi, bercerita pada saya pasal tak menguntungkan, UDA dalam keadaan yang bankrupt, tak boleh nak teruskan perniagaan, terpaksa bagi VSS pada pada staff. Ini satu contoh Melayu yang perlu kita ketepikan, tak guna dah. Datuk Jazlan tak perlu ada pada UDA. Sebab Datuk Jazlan sendiri pun dah mengatakan bahawa pengurusi UDA sebelum ni semua asyik menjual je, tak ada. Termasuk dia. Jangan cakap orang, termasuk dia juga. Suka menjual, 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 menjual. Sekarang sampai peringkat dah tak boleh jual, dia kena jual diri dia. Tapi dia jangan jual maruah Melayu. Saya nak ingatkan pada Datuk Jazlan, you jangan jual maruah Melayu, okay? You orang senang, you lahir-lahir orang senang, you anak Datuk Muhammad Rahmat, you tak pernah rasa susah.
You tak pernah rasa susah nak mencari duit sesuap nasi. You tak pernah rasa. Saya nak ingatkan orang politik, mana orang korporat yang ada kepentingan dalam komplek negara utama ni. Kalau you tak jaga piuk nasi kita, saya cakap dengan you, you punya hidup tak berkat sampai bila-bila. Okay? Saya nak saya minta saudara dan saudari bersama-sama dengan saya di belakang, kita masih lagi ada peluang saudara dan saudari. Jangan risau. Jangan risau. Kita masih ada peluang untuk meneruskan perniagaan di komplek negara utama. Saya dah bercakap dengan Cik Azwan. Okay? Dan Cik Azwan dah bercakap dengan Datuk Raja Nong Cik. Dan saya sendiri dah SMS dengan Ramlan, pembantu kepada Datuk Nong Cik. Dia sendiri pun tak balas sampai sekarang, dah dekat 2 minggu. Ini apa punya orang politik? Cerita dengan saya apa orang politik ni? Okay? Yang tak balas SMS. You nakkan undi kita. You nakkan kita punya pengaruh. You nakkan kita punya sokongan. Okay? You kena layan betul-betul lah. Pasal kami peniaga, kami layan kami punya customer. Sebab kami nak maju dalam perniagaan. You buatlah budaya macam tu. You jangan ingat you gaja. Okay? Nak kita sembah, nak kita cium tangan, nak kita sembah kaki. Itu bukan orang kita. Itu kita kena ajar cara korang ajar. Sebab udah korang ajar, kita korang ajar, kita tahu. Kuasa ada pada UDA. Kalau dia nak buat pembatalan, kalau dia tak nak teruskan rancangan di komplek negara utama, dia boleh buat. Kalau dia nak, kalau dia nak buat pun, dia fikir tentang peniaga-peniaga. Itu sebab dia tak bercerita pasal pambasan. Dia tak bercerita pasal penempatan semula. Dia tak nak bercerita. Sampai ke saat ini UDA tak bentangkan perancangan yang akan dibuat di komplek negara utama. Dia tak cerita. Dia senyap-senyap buat submission DO ke DBKL. Dia dah buat dah. Saya dapat tahu daripada reporter. Ini kurang ajar tuan-tuan dan puan-puan. Kita jangan berganjak. Saya tak takut. Okay? Saudara dan saudari jangan berpindah. Jangan cari lot baru. Kita pertahankan dekat sini sama-sama.